حمدا لله والصلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang berbahagia lagi dikasihi Al-Fadhil Ustaz Nuruddin selaku pengacara majlis pada petang ini, merangkap Tuan Imam, pegawai serta ahli-ahli jawatan kuasa masjid, Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, para asatizah yang saya kasihi lagi saya raikan, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa serta adik-adik dan juga anak-anak rahimakumullah. Di kesempatan yang penuh dengan keberkatan ini, saya mengajak diri saya dan sekalian hadirin hadirat yang sudah berada di dalam majlis kita untuk sama-sama memanjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memanjangkan umur kita setelah menganugerahkan dua nikmat yang teragung, nikmat iman dan nikmat Islam. Setelah kita dianugerahkan dengan nikmat iman dan Islam itu, Allah taala anugerahkan nikmat umur sehingga pada hari ini kita sudah bertemu dengan satu hari yang amat mulia, iaitulah Yaumul Arafah. Saya yakin ramai di kalangan tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat pernah menunaikan ibadah haji di Baitullahil Haram di Mekah Al-Mukarramah. Maka kalau di Mekah sana no, 9 Zulhijjah kita berada di Arafah. Untuk apa berada di Arafah? Bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji berada di Arafah adalah untuk menyempurnakan salah satu rukun daripada rukun-rukun haji yang 6, iaitulah wukuf di Arafah. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hajju Arafah." Haji itu ialah wukuf di Arafah. Perkataan wukuf diambil daripada perkataan asal waqafa. Waqafa makna berhenti. Berhenti di Arafah. Litta'abud, kerana penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini 9 Zulhijjah Yaumul Arafah, kemarin 8 Zulhijjah, dia panggil Yaumut Tarwiyah. Yaumut Tarwiyah. Hari Tarwiyah 8 Zulhijjah dinamakan hari Tarwiyah kerana jemaah-jemaah haji daripada seantero dunia yang berada di Mekah membuat persiapan-persiapan terakhir untuk berangkat meninggalkan maktab-maktab mereka. Persiapan terakhir untuk meninggalkan apartmen-apartmen yang disewa. Persiapan terakhir untuk meninggalkan hotel-hotel yang mereka diami di Mekah. Untuk ke mana? Untuk menuju ke Arafah. Maka pada hari 8 Zulhijjah Yaumut Tarwiyah, setelah mandi sunat ihram, mandi sunat ihram, pakai pakaian ihram, maka mereka yang melaksanakan haji akan berniat haji pada hari 8 Zulhijjah Yaumut Tarwiyah. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Saya ajak tuan-tuan yang pernah pergi Mekah ni untuk mengimbas kembali
sejarah kita berada di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Pada hari 8 Zulhijjah, pihak pengurusan tabung haji membuat pengumuman semua jemaah haji bersiap sedia mandi sunat ihram, ambil uduk, pakai pakaian ihram untuk kita berangkat ke Arafah. Bawalah pakaian-pakaian, bawalah keperluan-keperluan untuk menuju ke Arafah. Dan pada hari itu kita pun sebelum waktu asar akan naik bas masing-masing. Kalau yang maktab dia maktab manggis, dia akan naik bas yang berlambang buah manggis. Kalau yang tinggal di maktab durian, dia akan naik bas maktab durian. Kalau dia duduk di maktab rambutan, dia akan naik bas yang ada gambar rambutan. Kalau dia duduk di maktab petai, dia akan naik di atas bas yang ada gambar petai. Hai. Macam tu ke Ustaz? Ha, macam tu. Suasana di Mekah, tabung haji Malaysia dia nak bagi mudah urusan. Nak jaga jemaah haji Malaysia, maktab tu dia ambil semua jenis buah-buahan tempatan. Ha, nah, dia ingat, oh saya maktab rambutan, kau ni maktab durian, kau ni maktab manggis, kau ni maktab apa nama ikut buah Malaysia. Hari itu sebelum asar semua pakat turun naik bah. Setelah berniat ihram dan setelah mandi sunat ihram, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Ini nak cerita yaumul arafah ni, dia kena mula daripada hari 8 dulu pasal nak berangkat ke Arafah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Daripada lobi hotel tu, daripada lobi hotel masing-masing akan kedengaran suara talbiyah yang mengaum. Naik bah, naik bah masing-masing, semua dalam keadaan berpakaian serba putih, menuju ke satu tempat yang bernama Arafah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Sepanjang perjalanan sampailah ke Arafah. Sampai Arafah selalunya sebelum masuk waktu maghrib. Seluruh jemaah haji Malaysia selalunya setahun 30,000, 40,000 akan ditempatkan di dalam kemah masing-masing di Arafah yang telah disediakan oleh Muassasah Haji Saudi Arabia untuk seluruh jemaah haji Asia Tenggara termasuk jemaah haji daripada Malaysia. Jadi malam tu hari 8 malam 9 malam tu setiap kemah ada aktiviti-aktiviti masing-masing di Arafah. Ada kemah tu dia buat forum perdana tentang ibadah haji. Ada kemah sana pula buat solat hajat. Ada kemah sana pula buat majlis bacaan Yasin. Ada kemah sana pula buat majlis tahlil arwah. Macam-macam aktiviti-aktiviti mengikut kreativiti ketua kemah tersebut. Malam apa tu? Malam 9 Zulhijjah. Ukuh tak ke? Tak ukuh lagi. Sebab belum masuk waktu ukuf. Tetapi sudah berada di dalam ihram haji. Tetapi sudah berada di dalam ihram haji. Kena jaga 13 pantang larang semasa berada dalam ihram haji. Jadi malam tu semua bermalam dan tidur di padang Arafah di dalam kemah masing-masing, tunggu esok. Esok masuk waktu subuh,
bangun pakat pi bilik ayat masing-masing, ambil wudu, mai beratok balik duduk dalam saf sembahyang subuh dalam kemah masing-masing. Tak wukuf ni. Pasal apa? Tak masuk waktu wukuf walaupun 9 Zulhijjah yang mula Arafah. Pagi itu solat sunat duha, baca Yasin, kuliah duha, ikutlah aktiviti-aktiviti dalam kemah masing-masing sambil menunggu masuk waktu zuhur 9 Zulhijjah. Bayangkan tuan-tuan sekarang berada di Arafah 9 Zulhijjah sedang menunggu masuk waktu zuhur. Di tengah-tengah kegairahan kita melakukan amal ibadah, berzikir, baca Quran, baca Yasin, berselawat, beristighfar dan macam-macam aktiviti yang dilakukan dalam kemah di Arafah 9 Zulhijjah, nak wukuf di Arafah, tiba-tiba terdengar suara azan. Azan apa? Azan zuhur, menandakan gelincir matahari di Mekah Al-Mukarramah masuk waktu zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan apa? Azan zuhur di Mekah, di Arafah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan berkumandangnya azan zuhur pada 9 Zulhijjah di Arafah menandakan masuknya waktu zuhur, bermakna masuklah waktu wukuf di Arafah. Yang ini bila? Wukuf di Arafah bermula pada masuknya waktu zuhur, gelincir matahari di Mekah Al-Mukarramah. Masa tu orang yang buat haji, berwukuflah mereka. Al-Hajju Arafah. Haji ialah wukuf di Arafah. Barang siapa yang pi menunaikan haji tetapi hari 9 Zulhijjah tak wukuf di Arafah, maka hajinya tidak sah. Maka hajinya tidak sah. Kerana apa? Kerana wukuf di Arafah merupakan salah satu rukun daripada rukun-rukun haji yang 6 kala. Kita mendoakan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala agar yang berbahagia Pak Cik Sobri kita serta isteri dan anak-anak qaryah kita di Masjid Banggue yang menjadi tetamu-tetamu Allah di Mekah Al-Mukarramah pada tahun ini dapat menyempurnakan segala rukun-rukun haji, segala wajib-wajib haji dan segala sunat-sunat haji yang sempurna dan mendapat Al-Hajjul Mabrur. Amin ya Rabbal. Ajak kita ni untuk bayang suasana berada di Arafah. Saya mula-mula pi haji umur 26. Masa tu duduk mengaji di Mesir dekat University Al-Azhar, saya pi naik kapal yang daripada terusan Suez, Suez Canal, 3 hari 3 malam merentasi lautan dan sebagainya. Akhirnya sampai di pelabuhan Jeddah. Bukan dekat airport Jeddah, di pelabuhan kapal laut. Jadi dua kali semasa duduk belajar di Mesir, saya pergi Mekah naik kapal ayam. Teringat zaman tok nenek moyang kita. Dulu-dulu pergi Mekah berbulan-bulan baru nak sampai sana. Selesai buat haji berbulan-bulan pula baru nak sampai balik. Saya naik kapal daripada terusan Suez ke pelabuhan Jeddah 3 hari 3 malam. Ustaz pernah naik kapal masa duduk sana? Kami masa duduk sana ada pemeram. Pemeram iaitu Persatuan Melayu Republik Arab Mesir. Dia selalu tiap-tiap tahun urus pelajar-pelajar untuk menunaikan haji di Mekah Al-Mukarramah. Naik kapal
Bawah perut kapal tu macam-macam ada buah temikai, lembu, daging, tebu, ubi kentang, bawang besar, semua duduk dalam kontainer. Di atas tu kapal punya besar boleh bawa jemaah haji dekat 1,000 orang. Bawah saja, masya Allah, macam-macam jenis muatan yang dibawa untuk ke Mekah. Seperti kita tengok buah tumikai hak-hak besar ni Mekah tu, semua mai daripada Mesir. Buah apple mai daripada ladang-ladang apple di Mesir. Buah inap, buah anggur daripada berbagai-bagai jenis buah anggur. Buah anggur hitam, buah anggur hijau, buah anggur banati, hak kecil-kecil, hak halus-halus, kuning-kuning, manis macam dengan perama tu, buah kismis, semua mai pada Mesir. Masya Allah, buah strawberry, buah mishmish, apricot, semua datang daripada Mesir. Sebab Mesir bumi yang cukup subur untuk tanaman buah-buahan tersebut kerana air sungai Nil yang dikatakan berpunca daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah Ta'ala bagi peluang kat saya boleh pergi haji melalui kapal yang 9 Zulhijjah. Orang yang ukuf di Arafah, dia nak duduk lama mana? Persoalan dia. Dia duduk lama mana di Arafah, dapat ukuf di Arafah, dia duduk tak lama mana pun tak apa. Lepas-lepas azan zuhur tu, dia pun sembahyang zuhur. Lepas sembahyang zuhur, dia berangkat keluar daripada Arafah. Setelah masuk waktu ukuf, maka dia sudah dapat ukuf di Arafah, menyempurnakan rukun haji. Dia keluar pergi mana? Dia keluar pergi Muzdalifah. Tetapi jemaah haji hak ramai-ramai tak keluar ni. Tunggu lepas asar. Tunggu lepas asar sekejap lagi, pihak pengurusan tabung haji dan muasasah mengarahkan kita naik bas masing-masing pula, tinggal kemah kita. Nak pergi mana? Nak menuju ke Muzdalifah. Nak buat apa di Muzdalifah? Nak mabit di Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah sambil mengutip 7 biji anak batu. Bukan 7 ketui batu lah, 7 biji anak batu besar-besar ni, anak jari kelingking ni, untuk dilontar di Jamatul Aqabah esok hari, iaitulah pada hari Yaumun Nahri, hari ke-10 Zulhijjah. Maka hari ke-8 dinamakan Yaumut Tarwiyah, hari ke-9 dinamakan Yaumul Arafah. Hari Arafah hari yang cukup mulia. Di sana semasa Nabi SAW menunaikan ibadah haji, haji yang Nabi laksanakan dia panggil Hajjatul Wada', haji selamat tinggal. Sebab apa? Itulah haji yang pertama dan itulah haji yang terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nak cerita kata, dalam hidup Nabi, Nabi buat haji berapa kali? Nabi buat haji sekali saja. Ni yang kita nak pergi buat haji 3-4 kali tak ada masalah kau Ustaz. Tak ada masalah apa, kerana tidak ada sebarang halangan dan sekatan daripada Rasulullah SAW. Kata tak boleh buat haji berulang-ulang kali. Siapa nak buat haji berapa kali pun silakan. Yang penting dia berkemampuan. Liman istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu untuk menunaikannya berapa kali pun silakan. Alhamdulillah, saya yakin ni bapa-bapa yang ada dalam masjid, ibu-ibu yang ada dalam masjid kita hari ini pun mungkin ada di antara ibu bapa yang dah 2-3 kali dah buat haji. Itu buat haji, umrah lagi kerap. Alhamdulillah, umrah lagi kerap. Alhamdulillah. Hari 9 Zulhijjah dalam sejarah ialah hari penyempurnaan agama Islam. Ketika mana Nabi sedang berukuf di Arafah, ketika Nabi berada di atas Jabal Rahmah, turunlah firman Allah yang berbunyi, Al-yawma akmaltu
lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'amati wa raditu lakumul islam madina. Itu ayat Quran yang terakhir tu. Al-yawm, hari ini, kata Allah, akmaltu lakum dinakum, aku telah sempurnakan untuk kamu semua akan agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan untuk kamu semua akan segala nikmat-nikmatku. Wa raditu lakumul islama dinan, dan aku redha untuk kamu semua Islam adalah sebagai agama. Daripada ayat ini menunjukkan kepada kita Islam telah sempurna penurunan segala pensyariatannya melalui kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila ayat itu turun, Nabi baca. Baca di mana? Baca di Arafah. Ketika mana? Ketika mana seluruh umat Islam yang berjumlah 90 ribu orang, haji yang dilaksanakan dengan Nabi SAW pada masa itu 90 ribu orang, dengar ucapan Nabi dan ayat yang Nabi baca, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam alina. Sahabat-sahabat punya seronok, punya gembira, sebab Allah Ta'ala menyatakan Islam telah sempurna. Akan tetapi wahai ibu-ibu dan bapa-bapaku, saudara-saudara, adik-adik dan anak-anak sekalian, di sana ada seorang sahabat dalam suasana orang lain semua gembira dengan pernyataan tersebut, dia bersedih dan terus menangis teriak. Siapa dia? Tidak lain dan tidak bukan sahabat besar ia itulah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia dengar Nabi baca ayat tu, sahabat-sahabat semua pakat gembira, pakat sonok, bersukaria sebab menyatakan penyempurnaan Islam. Masya Allah, Sayyidina Abu Bakar seorang yang menangis, teriak dan bersedih. Maka orang hairan, kenapa orang lain gembira, dia menangis dan bersedih. Lalu orang tanya dia, ma yubkika ya Abu Bakar, apakah yang menyebabkan engkau menangis wahai Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar kata apa? Sedarlah wahai sahabat-sahabat dan saudara-saudaraku umat Islam sekalian, dengan penurunan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita bahawa tidak lama lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wafat dan akan meninggalkan kita buat selama-lamanya. Masya-Allah. Sayyidina Abu Bakar nampak kau lain, orang lain nampak kau lain, Sayyidina Abu Bakar nampak kau lain. Dia nampak apa? Bila penurunan ayat yang menyatakan Islam telah sempurna, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum dan waraditu lakum al-islam madina, orang lain semua seronok, tapi Sayyidina Abu Bakar menangis bersedih. Sebab apa? Sebab dia nampak bahawa dengan pengisytiharan tersebut bermakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berada di akhir-akhir hayatnya, tak lama lagi akan berangkat meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Dalam arti kata, tak lama lagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wafat. Masya-Allah. Benar telahan dan firasat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu setelah selesai menunaikan ibadah haji di Mekah pada tahun itu, berangkatlah jemaah haji untuk pulang ke negara dan tanah air masing-masing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda pun berangkat pulang ke Darul Hijrah ke Madinatil Munawwarah. Balik sampai di Madinah, selang tak beberapa bulan Nabi jatuh sakit, sakit yang membawa kepada kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Nabi telah pergi meninggalkan kita.
kita tak pernah tengok wajah Nabi, kita tak pernah melihat bayang Nabi, kita tak pernah melihat kelibat Rasulullah SAW. Namun semua yang berada dalam Masjid Bangui pada hari ini merupakan para ahbab, para pencinta-pencinta Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Nabi ajak kita. Ajak apa? Ajak kita doa supaya kita menjadi kekasih-kekasih Allah. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Ingat dia lho, doa. Jadikan amalan. Tulis, tak tulis dia lupa. Ha. Tak tulis dia lupa. Saya nak berhenti 10 minit ni, nak berhentilah. Sebab sat lagi kita nak buat tahlil arwah pula ketujuh. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Ustaz Nuruddin dia rakam. Dan ni Ustaz Nuruddin tulis elok, type elok-elok dalam komputer, print keluar, bagi kepada seluruh anak-anak qariah kita di Bangui ini, insyaAllah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku, inni, sesungguhnya aku, as'aluka hubbak, aku memohon kepadamu akan cintamu. MasyaAllah. Doa siapa tu? Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama minta apa? Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku memohon, sesungguhnya aku meminta, sesungguhnya aku bermunajat kepadamu, ya Allah, jadikanlah aku sebagai hamba yang cinta kepadamu. Mohon, minta supaya kita jadi apa? Hamba yang sentiasa mencintai Allah. Yang kedua, Nabi minta ni, wa hubba man yuhibbuk, dan aku juga memohon, aku juga meminta kepadamu, ya Allah, supaya aku menjadi orang yang sentiasa cinta kepada orang-orang yang menyintaimu. Siapakah di antara orang-orang yang menyintai Allah? Tidak lain dan tidak bukan insan yang paling agung, insan yang paling mulia, yang mempunyai martabat kecintaan yang tidak boleh siapa pun pertikai terhadap Rabbnya, terhadap Tuhannya, ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku memohon kepadamu, ya Allah, supaya aku cinta kepada orang-orang yang menyintaimu. Yang pertama, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Cinta terhadap siapa? Cinta terhadap awliyaullah, wali-wali Allah. Cinta kepada siapa? Cinta kepada golongan al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Cinta kepada siapa? Cinta kepada ulama al-amilin, ulama-ulama yang beramal dengan ilmu mereka. Cinta kepada siapa? Cinta kepada para syuhada yang telah gugur di medan juang untuk mempertahankan Islam. Wa hubba man yuhibbuk, dan aku mohon, aku minta kepada Allah, jadikan aku sebagai hamba yang sentiasa cinta kepada orang-orang yang menyintaimu. Apa dah? Dua. Yang ketiga, yang ketiga minta cinta apa? Wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Yang ketiga, wal amal alladhi yuballighuni hubbak, dan aku mohon kepadamu, ya Allah, jadikan aku sebagai orang yang sentiasa suka, orang yang sentiasa berkeinginan untuk melakukan amalan-amalan yang dengan amalan-amalan itu menjadi sebab musabab untuk aku menjadi hamba yang cinta kepadamu, ya Allah. Masya Allah. Minta supaya kita suka buat amal-amal soleh. Maka di petang hari tanggal 9 Zulhijjah, Yaumul Arafah yang barakah ini, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ucapan syabas dan tahniah kepada hadirin hadirat, ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian yang sedang
melakukan dan melaksanakan ibadah puasa 9 Zulhijjah Yaumul Arafah, di antara amalan-amalan yang dengan amalan ini menyampaikan kita menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Setahun sekali Yaumul Arafah bukan ada tiap-tiap bulan. Yaumul Arafah bukan ada tiap-tiap minggu. Yaumul Arafah ada setahun hanya sehari sahaja. Yaumul Arafah. Masya Allah. Ulang balik doa tadi. Kok makcik-makcik nak apa? Ha. Tak ada nak apa ustaz? Tak apa. Ustaz Nuruddin dah rakam dah tadi. Dan rakaman kita pun live ke apa ke? Kalau live makna satu dunia tu tengok. Program di Masjid Manggui petang ni. Alhamdulillah. InsyaAllah saya akan cuba sedaya upaya menjauhkan diri daripada membuat kenyataan-kenyataan yang boleh menimbulkan perbalahan dan permasalahan di kalangan umat Islam di seluruh dunia dan di seluruh Malaysia dan terutamanya di Pulau Pinang khususnya. Sebab kebelakangan ni silap perkataan sikit. Orang buat laporan polis. Tuan-tuan kalau nak buat laporan polis ke atas diri saya, main jumpa abang kita hak baju merah ni. Minta ke dia rakaman penuh daripada mula bagi salam tadi sampai bagi salam penutup. Insya-Allah saya yakin ucapan saya pada petang ini tidak menyentuh siapa-siapa pun, melainkan mengajak seluruh umat Islam untuk mencintai Allah, untuk mencintai kekasih-kekasih Allah, dan untuk mencintai, untuk melaksanakan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang boleh menyampaikan kita menjadi kekasih-kekasih Allah. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Saya rasa petang ni amat gembira dan seronok. Sebab banyak masjid-masjid tapi orang tak ambil kesempatan untuk buat majlis macam Masjid Manggui kita buat. Untuk apa? Untuk memberi satu kefahaman dan untuk memberikan satu suntikan untuk kita menghargai, menilai dan menghayati 9 Zulhijjah Yaumul Arafah. Maka sekali lagi saya ambil kesempatan ini ucapkan syabas kepada pihak pengurusan masjid kita di Masjid Manggui yang telah memberi peluang kepada anak-anak qaryah di sini untuk menerima satu pencerahan berhubung dengan kemuliaan Yaumul Arafah. Puasa Arafah yang makcik-makcik, pakcik-pakcik, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak puasa hari ini ni, Nabi beri jaminan dengan puasa hari Arafah mendapat keampunan setahun tahun lepas dan setahun yang akan datang. Masya Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tak cakap ikut hawa nafsu dia, melainkan ungkapan, ucapan yang diucap oleh Nabi itu ialah wahyu Allah yang Allah Ta'ala wahyukan kepada baginda. Maka jaminan Rasulullah SAW tentang fadilat, kelebihan dan keutamaan berpuasa pada 9 Zulhijjah Yaumul Arafah, moga-moga jaminan itu akan menjadi milik kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah di antara amalan-amalan yang dianjurkan untuk diperbanyakkan pada tanggal 9 Zulhijjah ialah banyak berdoa. Banyak berdoa, banyak berzikir, banyak baca Quran, banyak berselawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka untuk itu di hari yang terakhir, di saat-saat dan jam minit yang terakhir ini, saya nak mengajak ibu bapa sekalian untuk kita muhasabah. Agak-agak semenjak pagi tadi sampailah dekat-dekat 7 petang dah ni, agak-agak hari ini berapa ayat Quran yang telah aku baca untuk meraih ganjaran pahala besar sempena Yaumul Arafah. Agak-agak berapa? Kalau tak baca lagi, sekejap lagi semasa Ustaz Nuruddin membimbing kita buat tahlil arwah, sudah pasti dia akan baca surah Al-Ikhlas. Maka kita baca surah Al-Ikhlas, karena 3 kali baca surah Al-Ikhlas mendapat ganjaran pahala sekali khatam Quran insya-Allah. Itu pun juga adalah apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan 5 minit dari sekarang, saya ingin mencerita pengalaman saya hari Jumaat lepas. Seorang nenek daripada Perlis telefon saya. Nenek ataupun tok tu dia selalu ikut kuliah saya. Bila kuliah bulanan saya di Perlis, di Matin, Matin tempat Ustaz Yusaini Yahya tu, dia akan mai kuliah saya. Jumaat lepas dia telefon, dia kata, "Ustaz, ni tok nak sembang lah Ustaz sikit. Bukan apa, nak minta tolong Ustaz. Ustaz selalu duduk main kuliah di Perlis ni, tok tak pernah tinggal. Tok istiqamah main mengaji. Ni tok nak minta tolong Ustaz, tolong doa kat tok." "Doa apa tok?" "Doa bagi tok panjang umur sampai bulan 9 ni." "Hai, siapa dekat bulan 9 dia kata, "Sebenarnya tok semenjak COVID-19 baru ni, COVID-19 hari tu ni, 2019, tok telah memulakan baca Quran secara istiqamah sehari 3 juzuk. Sehari apa juzuk? 3 juzuk. Dan alhamdulillah tok berazam, sebelum tok menghembus nafas terakhir, sebelum tok mati, tok nak khatam 100 kali khatam." Berapa kali khatam? 100 kali khatam. Tak termasuk baca surah Waqi'ah, tak termasuk baca surah Yasin, tak termasuk surah apa nama Al-Mulk, hatu dak, hatu asin. Hak yang baca Quran secara istiqamah sehari 3 juzuk. Dia kata, "Tok nak sempurnakan khatam Quran ini sampai kali yang ke-100. Dan tok duk kira-kira, duk jangka-jangka, awal bulan 9 ni tok akan menyempurnakan sekali 100 kali khatam." Maka sebab itulah tok telefon Ustaz, minta tolong Ustaz, tolong doa tok sihat, tok panjang umur, tok boleh menyempurnakan khatam Quran sebanyak 100 kali khatam sebelum memejam mata buat kali terakhir. Masya Allah. Apa kali khatam? 100 kali khatam Quran. Bukan khatam baca Yasin, tak. Khatam Quran hak 30 juzuk. Kita mendoakan semoga harapan dan cita-cita tok kita tu akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal. Tanya pun tanya dia, "Tok umur apa lah?" Dia kata, "Tok umur 79. Tapi dia kata, "Tok berkat tok duk baca Quran ni, walaupun umur 79, baca Quran tak payah pakai cermin mata." Masya Allah. Itulah di antara karamah, kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada tok kita tu. Jadi apa yang saya kongsikan dengan pengalaman dengan tok di Perlis tu, saya mengharapkan bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak dan semua yang berada dalam majlis ini, yang sedang menyaksikan kuliah kita melalui rakaman live pada hari ini, akan merasa diri kita terpanggil untuk kita menjadi orang-orang yang sentiasa mendampingi Al-Quranul Karim. Insya Allah.
Dan di antara amalan-amalan yang dianjurkan dilaksanakan dalam hari Arafah ini ialah memperbanyakkan sedekah. Puasa-puasa dah alhamdulillah, Quran baca dah alhamdulillah, istighfar pun banyak dah alhamdulillah, selawat ke atas Nabi pun alhamdulillah. Setengah jam lagi akan berakhirlah tanggal 9 Zulhijjah Yaumul Arafah. Maka kita tutup pengakhiran Arafah pada tahun ini insyaAllah dengan menginfakkan sebahagian harta kita fi sabilillah, dalam tabung-tabung yang ada dalam masjid kita di Bangui ini. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan-amalan kita sepanjang hari ini, dan akan memberatkan timbangan amal-amal soleh kita bila diletak di atas neraca Allah yang paling adil di akhirat nanti insyaAllah, yang sehingga dengan itu akan melayakkan kita untuk ditempatkan dan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatan wa salaman ala nabiyyina al-Mustafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana abwab al-khair wa abwab al-barakah wa abwab al-rizqi wa abwab al-ilmi wa abwab al-maghfirah wa abwab al-jannah. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'da al-maut. Allahumma barik lana fil maut وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقراءتنا وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين. اللهم يسر أمورنا في الدنيا والآخرة. اللهم سلم المسافرين منا من الحجاج والعمار في البر والبحر والجو. اللهم اجعل حجهم حجا مبرورا. اللهم اجعل حجهم حجا مبرورا. اللهم اجعل حجهم حجا مبرورا وسعيهم سعيا مشكورا وتجارتهم تجارة لن تبور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.